Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, adapun judul tausiah kesana pagi kali ini adalah Hidup Bersama Al-Quran. Setiap umat beragama memiliki kitab suci, dan kitab suci kaum muslimin adalah Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan atau mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selanjutnya disampaikan kepada manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini satu tepinya ada di tangan Allah dan tepi lainnya ada pada tangan-tangan kamu. Maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran, niscaya hidup kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Seorang ulama besar dari Universitas Al-Azhar bernama Syekh Khalid Al-Jundi mengemukakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang kita untuk menghadiri majelis sidangan Allah yang sangat lezat, hidangan yang sangat agung, lebih baik dan indah yang hanya disediakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk para hambanya, yaitu hidangan Al-Quran. Hidangan ini adalah tali ikatan untuk mencapai keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Satu tepinya di tangan Allah dan tepi lainnya di tangan kita. Siapa saja yang berpegang teguh kepadanya, yang mematuhi semua perintah dan menjauhi segala larangannya, maka ia akan mencapai derajat kehidupan yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang meninggalkan Al-Quran akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Pendengar yang berbahagia, sudah sering kita mendengar sebuah nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada umatnya agar senantiasa berpegang teguh pada dua warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis tidak akan tersesat selama-lamanya. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha melimpah anugerah Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Ada perumpamaan yang sangat indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perlakuan kaum muslimin terhadap kitab suci Al-Quran. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran adalah seperti jeruk, baunya harum dan rasanya enak. Dan perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, rasanya enak tapi tidak ada bau harumnya. Oleh karenanya, ada beberapa perkara penting yang seorang muslim terhadap Al-Quran sebagai kitab sucinya, petunjuk atau pedoman hidupnya, sebagai perwujudan dari kedekatan dan kebersamaannya dengan Al-Quran. Dalam kehidupan yang dijalani sehari-hari, maka yang harus dilakukan setiap muslim adalah yang pertama, mengimani Al-Quran sebagai wahyu Allah subhanahu wa ta'ala.
Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang mutlak kebenarannya dan terjamin keasliannya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Konsekuensi logis dari setiap Muslim yang memiliki Al-Quran sebagai kitab suci, maka harus selalu membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Yang ketiga, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Apabila kita mau hidup bersama Al-Quran, maka pahamilah isi kandungan Al-Quran agar kita tidak akan mengikuti hawa nafsu syaitan dalam mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, memasyarakatkan nilai-nilai Al-Quran harus dilaksanakan karena hidup bersama Al-Quran tidak mungkin dapat kita laksanakan seorang diri. Memasyarakatkan atau mendakwakan nilai-nilai Al-Quran itu dapat kita lakukan dengan berbagai cara, melalui dakwah secara lisan, tulisan, hingga kepada contoh langsung melalui pengamalan Al-Quran itu sendiri. Demikian khotbah pagi kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Winda Ariyati Abbas, siswi Madrasah Tsanawiyah Sahabat Cendekia Kota Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.